Weh, aku nak kopat motor aku. Kau laju sampai pada motor Zizan kau tau. Aku nak tinggalkan dua tiang. Ini Pak Duan dah tak boleh buat apa lah. Kalau Pak Duan nak laju, Pak Duan tukar seat. Tukar seat? Kau nak suruh aku pakai seat apa? Seat Ikea. Ha, kalau Pak Duan ada bajet, Pak Duan ambil lah Lorenzo. Betul juga idea kau tu. Tapi kalau pakai seat dia, siap boleh sana. Weh, bijak otak kau lah. Memang bijak. Apa Lorenzo Ikea ni? Rambutan banyak tau. Nampak tak? Benda pakai tangga. Oh, dia pergi mana pakai tangga? Loncat dah, sekelip mata pakai kata. Petik buah. Apa dah? Orang dulu-dulu boleh lah. Banyak ilmu. Tinggi tu. Kita orang mana ada ilmu pelik-pelik macam tu? Kalau ada ilmu pun, matematik, sains, geografi. Tu pun E. Pak Duan beli lah tangga satu. Eh lah, orang dulu-dulu mana pergi tangga? Diorang cari buluh, lepas tu diorang potong-potong. Pasti ikat dengan rotan kan? Eh lah, kau jangan orang mandai lah. Diorang ikat pakai kangkung. Memang tak lah aku nak buat tangga. Tok eh, pergilah start motor tu kejap, beli tangga. Beriono aku nak pergi beli tangga. Eh lah, ada motor pun malas. Kau tolong dulu-dulu, nak pergi kedai. Jalan kaki kau tau, rentas dua gunung. Pergi tiga orang, balik tiga orang. Ah, berapa susah ni dulu. Pergi tiga? Mana lagi dua? Haa, lagi dua? Mana kau tahu? Bukan memang aku. Tok Weh, hebat orang tua dulu-dulu. Tapi orang tua sekarang boleh buat apa? Orang tua sekarang boleh buat apa ya, Pak Duan? Pak Duan? Pak Duan? Allah! Woi, Pak Duan! Ha 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 ha!